Pemirsa, warga Blora, Jawa Tengah dihebohkan dengan adanya seekor sapi bermata tiga dengan dua mulut. Sapi langka itu pun menjadi tontonan warga dan viral di media sosial. Inilah sapi langka bermata tiga dan memiliki dua mulut yang menghebohkan warga Desa Kebonrejo, Blora, Jawa Tengah. Sang pemilik sempat kaget saat sapi peliharaannya melahirkan sapi dengan kondisi tak biasa. Keberadaan sapi miliknya kemudian mengundang rasa penasaran warga yang berbondong-bondong datang untuk melihat langsung. Lahir tahu-tahu kok matanya tiga, mulutnya dua ini. Jadi kaget warga-warga saya itu langsung kaget lihat kejadian begini. Ini kejadian sudah berapa kali Pak di desa? Ya, kejadian di wilayah Kebonrejo baru satu kali ini. Dinas peternakan setempat masih memeriksa kondisi sapi ini. Diduga sapi ini terlahir dengan kelainan genetik. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.